Potensi wisata di Kabupaten Gunung Kidul sangatlah banyak. Satu lagi nih, destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Kapaniwon Gedangsari. Namanya adalah Air Terjun Yonan. Terletak di Padukuhan Kuyon Lor, Kelurahan Mertelu, Kapaniwon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Air Terjun 1 ini sebenarnya sudah lama banget kok dikenalnya. Akan tetapi karena letaknya nyempil dan belum ada yang mempopulerkan kembali, maka sekilas air terjun ini asing di telinga kita. Maka dengan seiring banyak muncul destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2021, maka warga Padukuhan Guyan Lor akan memaksimalkan kembali potensi air terjun satu ini dengan mendirikan kelompok sadar wisata atau Podarwis. Untuk selama ini belum, baru rencana mau buat Podarwis. Ya kalau air terjunnya itu mau dikonsep menjadi wisata keluarga. Banyak sekali yang berdatangan ke air terjun Yunan, cuman untuk air terjun sendiri ketika musim kemarau debit airnya tidak ada. Untuk ketinggian tebing air terjun Yunan itu 17-20 meter. Kalau debitnya ketika hujan ya luar biasa. Itu kadangkala ketika datang musim penghujan sampai tidak ada musim penghujan mungkin ya 2 bulan atau 3 bulan ke depan masih bisa mengalir walaupun tidak sederas ketika musim penghujan. Kalau untuk sumbernya, sumber air terjunnya itu kalau untuk sumbernya tidak ada, hanya mungkin ya dari mana ya, dari mungkin pemukiman warga, terus itu tegalan dan persawahan warga yang mengalir ke situ. Soalnya untuk tempatnya sendiri yang paling rendah di sekitaran air terjun. Oh tidak, paling hanya yang atas itu ada sebuah kobangan atau kedungan yang mungkin dipergunakan untuk mandiin binatang ternak warga sekitar. Kalau untuk kegiatan di air terjun Yonan untuk masyarakat di Padukuhan Guyan Lor, welcome. Untuk masyarakatnya sangat mendukung sekali. Malah masyarakatnya berharap sekali di situ menjadi wisata yang sangat luar biasa dan dikenal oleh banyak orang. Ya, yang jelas untuk tahun ini saya bersama Pak Kepala Dukuh dan bersama Bapak-bapak RT ingin membuat kelompok sadar wisata yang ingin mengelola tempat wisata yaitu destinasi air terjun Yunan yang ada di Padukuhan Guyan Lor. Imawan Matarif dan Jumarudin mengabarkan dari Kapaniwon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.